ada atau tidak melakukan pertukaran sama seperti Bob daripada strategi buat ketika ini. Sebab kalau kita melihat strategi mereka di game yang pertama, game kedua dah pun disedia untuk dihadapi oleh pasukan Selangor Berjaya dengan begitu baik. Saya tak tahu kenapa. Saya setiap kali nak tunggu masuk draft pick benda ni siapa yang suka tengok. Dan setiap kali dia nak mula tu, setiap kali tu juga saya terkejut. Terpegun. Saya memang personally antara hero favorite saya lah Benedetta. Oh ya? Yeah. Ya, saya memang suka dia punya skin-skin dia. Dan lagi skin dengan Iritel tu apa? Ducati. Ducati. Ya, saya nak tersebut brand lain pula. Tapi masih baik. Awak betulkan. Jadi kali ini sekali lagi pasukan King Fire akan main di bahagian first pick. Sasang Berjaya akan berada di second pick. Lihat, main yang dikeluarkan Matilda. Kali ini baru make respect. You must punya Matilda. Dulu memang top pick dan juga top ban. Sekarang ini kembali kepada ban disebabkan penggunaan Yum sebentar tadi dengan begitu baik. Yang swing kali menyebabkan setup daripada King Empire dah cantik. Tapi tak mencukupi. Diselamatkan oleh Guiding Wind. Jadi kali ini mereka tak nak menghadapi masalah yang sama. Terus sahaja mengeluarkan Matilda. Ya, bersama-sama dengan Minotaur. Satu mungkin nak respect Yum. Satu lagi mereka nak main dengan banyak crowd control dekat sini ataupun mereka nak main dengan ramai berkumpul dekat satu tempat dan juga satu masa. Mungkin itu antara strategi dan juga planning yang akan dilakukan oleh pasukan King Empire sendiri. Selangor Berjaya mereka memberikan fokus kepada Chip. Terusnya hero yang tidak boleh digunakan oleh Smooth, saya tak pasti. Smooth mungkin rasa macam and intro dah keluar Benedetta. Bagilah aku peluang pakai Benedetta dengan skin terbaru MPL tu. Dan hero ketiga yang akan diban keluar sekarang ni Riz. Bagi pendapat awak, ada tinggal 10 saat je ni. Tak teka. Xbox. Xbox Loyi. Alright. Boleh katakan antara hero yang masih lagi top banning sebab antara salah satu hero mage yang boleh dikatakan boleh. Saya sendiri pun kalau guna Loyi ni saya suka. Sebab dia tak payah nak tunggu sampai level 4 pun. Di level 2 dia dah boleh keluarkan dia punya skill 1-2 Ying Yang. Yes, Ying Yang punya combination dan satu lagi yang dengan adanya diversion tersebut. Betul. Boleh lakukan asingan daripada belakang. Itu yang antara penyebab kenapa SRG tak nak melihat perkara tersebut bersama-sama dengan Chip juga telah di-bank keluar. Sekarang ini pasukan King Empire mereka ada peluang mendapatkan Moskov. Mereka juga boleh mendapatkan hero seperti Novaria kalau mereka nak. Sebab sekarang mereka first pick, jadi banyak hero. Okay. Nampaknya mereka dah dengar apa yang kita borakkan. Betul. Tadi. Saya rasa tadi masa kita tengah borak, lepas tu dia diorang dengar kat belakang ni. Diorang tahu. Wai. Nice one, brother. Show your favorite MLB skin. Kenapa saya tak sempat tengok? Daripada ni, Attack of Titan. Oh, awak ada skin Attack of Titan? Tak ada. Sebab cerita tu pun saya tak tengok. Yes. Sekarang kita dapat lihat bagian lepaskan King Empire. Mereka berjaya mendapatkan hero daripada Skies iaitu Fedrin. Selangor Berjaya, mereka terus saja menunjukkan hero Yuzong yang digunakan oleh Kram bersama-sama dengan Valentina. Menarik mereka meletakkan Valentina terlebih dahulu. Nampak seperti memberi peluang dan juga ruang kepada King Empire. Kalau mereka nak dapatkan Moskov, go ahead. Boleh saja kat sini tapi... Ada suara Karakuri eh? Okey, tak apa. Sebab... Sama-sama. Kita bincangkan untuk pasukan Selangor Berjaya. Mereka sentiasa ada cara untuk melakukan counter black ke atas pasukan King Empire. Pula kali ini, King Empire mereka dah dapatkan Arlott, dah dapatkan Novaria. Jadi saya teringin nak tahu macam mana pasukan Selangor Berjaya ni mampu counter hero-hero selesa untuk pasukan King Empire. Sebab setakat ini kita nampak. Masa second game tadi, mereka dah berjaya. Tunjuk kita macam mana mereka counter Moskov ataupun hero selesa untuk Sasa. Jadi itu game ketiga ni mereka biarkan pula. Dato menggunakan Novaria. Jadi saya nak tahu apakah cara Selangor Berjaya akan aplikasikan dalam game pada kali ini untuk menentang dengan Novaria Dato. Antara kelemahan Novaria apabila ada hero yang mampu pergi ke bahagian belakang dengan pantas. Ataupun kita boleh katakan mobility hero. Dan kalau kita bercakap tentang mobility hero, antara hero tersebut adalah hero assassin. Dan itu antara kelemahan yang paling ketara apabila ada Novaria di bahagian kawasan anda. Dan untuk pergi di bahagian belakang, pasukan SRG, mereka bukan saja ada Yuzong, kali ini mereka dah ada Baxia. Double hero yang mempunyai sustainability yang tinggi, mampu pergi ke bahagian belakang dengan mudah, telah pun ditunjukkan oleh pasukan Selangor Berjaya. Jadi pasukan King Empire, mereka kena menjaga bagaimana Novaria ni. Wow, cantik sekali gerakan daripada peminat cilik. Dari pasukan Selangor Red Giant sendiri. Lepas ni Simon pula. Okey tak? Suka. Tapi saya teringin nak, saya sebenarnya sepanjang game Selangor Red Giant, saya teringin nak tengok Sekais gunakan hero assassin. Tapi setakat ni kita boleh nampak dia gunakan Baxia. Kalau dia tak gunakan Baxia, dia gunakan Fedrin. Jadi agaknya kalau contoh mereka menang game ketiga ni, pergi ke grand final lah macam cerita kan.
Dapat tak kita nak tengok si kasih pakai assassin? Okey, sebab Grand Final kita main dengan best of 7. Itu mungkin boleh lihat, tetapi kita kena ambil kira dengan apa yang akan berlaku di bahagian saat lain. Sekiranya ada pergerakan ataupun ada penggunaan assassin, kebiasaannya di bahagian good lane akan meletakkan hero yang berikan fokus kepada sustainability ataupun senang kata kalau ada assassin, kemungkinan akan ada main double fighter. Setuju. Untuk daripada pasukan Selangor Red Giant, dengan adanya menunjukkan kelebihan menggunakan tank di bahagian jungle, ini menunjukkan mereka akan meletakkan, mereka akan funnel ke semua damage kepada bahagian goal lane. Ya, tetapi ini yang menariknya, jarang kita melihat goal laner tidak diambil dalam fasa pick yang pertama. Dan ini menyebabkan kenapa untuk fasa ban yang kedua, goal laner seperti Moskov dan juga Nathan tu sahaja di ban keluar. Manakala ban untuk Roger ni. Roger dengan Club masih lagi ada buat ketika ini. Boleh saja diambil, direbut di antara kedua-dua pasukan. Tapi kelihatan seperti SRG merancang untuk membawa masuk Roger. Ya, King Empire nampaknya kena ban Roger. Tapi takut ini merupakan umpanan untuk mereka mengeluarkan ban Roger. Mereka akan mengambil Claude. Boleh jadi. Sebab kita juga tahu Innocent salah satu hero ataupun hero pula. Wah, jadikan dia sebagai hero. Betul, so dia bukan cuma hero. Dua kill di MVP. Tapi nampaknya yang dijadikan sebagai hero pilihan untuk diban lepas King Empire. Eh, mereka nak cuba rendahkan sikit. Awal Mars datang hari ni. Wow. Baguslah Mars ni. Empat ban diberikan kepada Yum. Standar hormat yang agak tinggi. Roger terus sahaja dikunci. Masih lagi menyembunyikan hero Yum. Jadi sekarang ini adakah Yum, adakah kita akan melihat akhirnya Hellcat Room dibawa masuk? Wow. Menarik kalau mengambil Hellcat Room, boleh pergi ke bagi Kiri, boleh pergi kepada Novaria. Boleh mengganggu untuk dapatkan Turtle dan juga Lord daripada Sujin. Jadi boleh jadi satu perkara yang bijak juga untuk pasukan SRG. Dan kalau bercakap tentang setup, mereka boleh gunakan Black Dragon Form dan juga Baxia punya skin. Saya rasa setup tak ada masalah. Dah ada Yuzong, dah ada Valentina, Final Slash boleh saja dicolik. Jadi mungkin kalau ingin bermain support seperti Florin, masih lagi ada Angela, masih lagi ada. Dan Angela, Roger adalah gabungan yang masih lagi berbahaya. Yes. Dan bukan saja kepada Roger. Kalau Angela bersama dengan Naga juga, ianya adalah satu ancaman yang cukup besar di bahagian backline. Oh, Rafaela. Dia nak bermain dengan agresif. Kalau ada Rafaela, ini menunjukkan pasukan Selangor Jaya dan juga Yung sendiri nak main agresif. Dan satu lagi, dengan apa yang dilakukan oleh pasukan King Empire, Roger ni tak perlukan purify. Tak perlukan purify, tapi satu lagi benda yang kita kena ingat, dengan adanya Rafaela, Holy Healing mempercepatkan mobility. Jadi Astral Echo perlahankan pergerakan mereka, tak menjadi masalah. Ya, betul. Saya sebenarnya teringat nak tengok. Dah tak sabar saya untuk game yang ketiga ni. Agaknya macam mana, apakah rupa lawanan ataupun corak yang akan ditunjukkan oleh pasukan King Empire Sport juga Selangor Jaya. Ya, semua itu akan terjawab di game yang ketiga. Game yang akan menentukan nasib pasukan King Empire Sport. Mampukah mereka untuk melonjakkan diri mereka ke upper bracket? Ataupun Selangor Jaya dengan rekod tak berkalah akan menutup peluang tersebut dengan menewaskan King Empire Sport 3 berbalas kosong. Ya, lompatannya cukup lincah pada Bandai Beta yang akan memulakan pertempuran kita di game yang ketiga antara pasukan King Empire Sport dan juga Selangor Jaya. Dalam line up nomor kali ini, King Empire Sport di pasukan biru, Selangor Jaya di pasukan merah. Riz memang play by play caster. Pegangkan Bandai Beta tadi pun dia nak mengulas juga. Tapi sekarang ini kita nak melihat adakah legacy Selangor Red Giant akan diteruskan ataupun tidak dengan kemenangan tanpa tewas satu pusingan pun, ataupun King Empire Esport yang akan mencipta sejarah sebagai pasukan pertama yang menewaskan mereka. Sekarang ini Deto, nyawa yang agak rendah, terpaksa membazirkan Flicker, tetapi Stormy. Stormy sememangnya rendah. Flicker terus digunakan oleh Vita mendapatkan mangsa dari pertama di bagian tengah. Tapi Yums menginginkan Viter pada kali ini untuk permainan. Nyawa cukup rendah kali ini. Viter masih cukup untuk bertahan. Yums menginginkan Viter. Mendapat kian bangsa. Balasan atas kematian Stormy dalam permainan. Saya tak pasti apa yang Viter cuba lakukan. Adakah dia merasakan dia mampu untuk menewaskan Yums sebentar tadi? Ataupun cubaan untuk membeli masa? Saya tak pasti apa yang cuba dilakukan. But it's a good game untuk juga oleh kedua-dua pasukan. Sebenarnya itu adalah pengobatan yang cukup baik daripada Viter untuk memperlambatkan farm Stormy. Supaya Midlander mereka mempunyai kelebihan sebanyak buat fasa awal game. Dan ini yang akan menyebabkan kenapa Sujin sebentar tadi yakin untuk melakukan jajahan jungle.
Dan ini sikit sebanyak juga akan mempercepatkan farming jungle King Empire Esports. Jadi ianya masih lagi satu pergerakan yang cantik daripada King Empire Esports untuk permulaan game yang ketiga. Ya, kita dapat saksikan bagaimana pasukan King Empire based on statistik dengan apa yang mereka lakukan, mereka memulakan game ini dengan satu permulaan yang positif. Apabila turn pertama akan muncul dengan adanya kelebihan menggunakan veteran, mungkin akan digunakan sebaik mungkin oleh pasukan daripada King Empire Esports. Selangor Legend tidak mahu berada di belakang dengan begitu lama. Empat pemain diletakkan di bahagian atas untuk menjaga smooth. Sekali lagi, mereka menunjukkan pentingnya memberikan fokus di bahagian EXP ini. Mereka nak mendapatkan Black Dragon Form supaya Turtle lebih mudah. Tapi Turtle sekarang ini nyawa yang agak rendah. Asal ekor dibuka. Oh, dapat ataupun tidak terdapat kali. Tapi Susu Jin tiba-tiba saya sampai. Retribution tepat pada waktunya mendapatkan Turtle yang pertama. Tepas kaki dengan Paris Form menjadi mainstream yang seterusnya. Tapi Susu Jin yang dijatuhkan. Stormy juga dah tak ada. Kram nyawa cukup rendah. Cuba untuk melarikan diri pada kegama pasukan King Empire. Tapi Kram dijatuhkan oleh Bitter pada kali ini untuk pilih yang kedua. Permulaan yang baik untuk kedua pasukan. Ya, cantik apa ditunjukkan oleh pasukan King Empire apabila Susu Jin memulakan kelebihan apabila mendapatkan turtle. Dan selepas itu mereka berjaya convertkan memilikan turtle tersebut dengan mendapatkan kill demi kill. Berikan sedikit kekurangan kepada pasukan Selangor Red Giant. Kemenangan yang besar di turtle yang pertama. Berjaya untuk mendapatkan kill, berjaya untuk mendapatkan turtle. Terus sahaja memenangkan King Empire Esports. Berada di bahagian hadapan daripada sudut gol sebanyak 1,000 gol. Dan sekarang ini King Empire Esports boleh dikatakan mempunyai sikit sebanyak kelebihan untuk pengambilan objektif yang sesuai. Ataupun boleh saja bergerak dengan lebih agresif di bahagian side lane. Di mana mungkin mereka boleh menekankan lagi Kram. Menekankan lagi naga ini supaya tidak mampu untuk memberikan impak yang lebih besar di pusingan ini. Tapi Innocent dalam bahaya. Oh, tiba-tiba saja sampai Viter. Menakutkan sebentar tadi. Innocent hampir saja ditumbang Kian. Tapi sekian yang akan bergerak ke bahagian hadapan mencari Viter terlebih dahulu. Ada Deto daripada area bertentangan membentangkan Asraiko. Cuba untuk mencari di manakah kedudukan pasukan Selangor Red Giant sebentar tadi. Tetapi mereka tidak ingin memperpanjangkan kedudukan bahagian bawah. Sebaliknya berundur. Ya, masih lagi menjaga KDA Innocent sebaik mungkin dengan lainnya Holy Healing. Dengan adanya kedudukan dan skies yang baik di bahagian bawah, menyebabkan Roger yang digunakan oleh Innocent masih lagi berada dalam keadaan selamat. Bercakap tentang selamat, Deto telah menggunakan Star Shatter untuk melihat di manakah kedudukan Innocent dan nampak berjaya mengeluarkan pemain tersebut daripada semak samun yang mungkin akan menjadi satu perkara yang berbahaya buat pasukan King Empire. Satu serangan terus saja berikan fokus kepada Vita. Oh, alamak Vita. Dia mungkin akan dicat tapi pada slash mendapatkan tiga pemain pada pasukan Selangor Red Giant. Vita terus dijatuh oleh Yus pada kali ini. Cuba untuk mencari kedudukan yang seterusnya tetapi pasukan Selangor Red Giant dapat Vita. Ini adalah ruang yang baik untuk pasukan Selangor Red Giant memberikan fokus kepada turtle yang kedua. Mereka memberikan fokus kepada Sasa terus saja terkena Holy Baptism. Sasa sekarang cuba untuk melarikan diri. Tapi ada Asraiko. Sayang sekali Selangor Red Giant. Yang saya dijatuhkan, Innocent juga dah tak ada. Double kill diberikan kepada Susu Jin. Dan ini tanda yang baik untuk pasukan King Empire Esports mendapatkan turtle yang kedua. Susu Jin dan juga Deto menjadi penyelamat keadaan kepada Sasa. Sekarang ini untuk turtle Susu yang menjadi rebutan, tak ada masalah. Susu Jin berjaya mendapatkan turtle yang kedua. Naga yang sedikit lambat mungkin terpaksa dibazirkan buat masa kini. Dan sekarang ini kita juga dapat melihat sebentar tadi Selangor Red Giant mula bergerak dengan lebih agresif. Tetapi sayangnya mereka tidak mampu menyalurkan kill yang penting kepada Innocent. Terutamanya kill ke atas Vita di bahagian tengah sebentar tadi. Dan ini satu perkara yang merugikan kepada Selangor Red Giant. Okey, sekarang ini kita dapat saksikan bagaimana Yums dah menyiapkan dia punya Flash of Deosis. Jadi adakah mereka akan dapatkan kelebihan dari segi shield dan juga healing yang mampu dikeluarkan oleh pemain ini. Pasukan King Empire nampak sekarang ini berada dalam kedudukan yang baik. 2,000 telah pun dipisahkan daripada kedudukan gold buat kedua pasukan. Mereka berjaya mendapatkan dua turtle. Sementara pasukan Selangor Red Giant masih lagi mencari turtle mereka yang pertama. Ini kelebihan dan juga ini permulaannya yang perlu diinginkan oleh pasukan King Empire Esports untuk dapatkan kemenangan di game yang ketiga ini. Dan di mana situasi yang selesa juga untuk Sasa, tapi bukan perkara yang sama kita boleh katakan untuk Kram di bahagian atas. Perbezaan level smooth dalam keadaan yang cukup-cukup selesa untuk memberikan tekanan. Mungkin bantuan diperlukan kepada naga hitam Selangor Red Giant ini. Menara pertama terus saja diambil di bahagian atas untuk King Empire Esports. Ya, Kram hanya memerlukan satu peluang yang baik sekarang Innocent. Agak risau sebagai kedudukan Innocent sebentar tadi. Tapi sekai selamat datang bukan bawah mencari Viter yang cukup rendah. Tapi kali ini Viter flicker dah tak ada. Cuba untuk balikkan diri tapi Innocent cuba untuk masukkan apa Viter mampu ataupun tidak balikkan diri Viter. Hilari tangan Yums.
sesuatu paksa. Cuba untuk melakukan sekias. Tapi kali ini untuk pasukan King Empire Esports, mereka berundur. Sebaliknya berikan ruang untuk pasukan Selangor Red Giant sebab kali ini untuk bertenang seketika. Namun begitu, perlu berhati-hati. Ada Sasa yang mungkin cuba untuk memberikan sedikit kejutan kepada Innocent di bahagian bawah. Sebaliknya untuk kedua kali ini, Selangor Red Giant yang seharusnya berundur tidak lagi memberikan ruang untuk pasukan King Empire Esports mendapatkan objektif permainan yang lain. Saya tak tahu kenapa, tetapi dua kali kill yang sepatutnya menjadi milik Innocent diambil oleh Yum. Dan ini adalah satu kesilapan yang agak besar juga. Di mana kill tersebut tidak dimanfaatkan secara sepenuhnya oleh Selangor Red Giant. Sekarang ini, untuk turtle yang ketiga, kelihatan King Empire Fort dalam situasi yang selesa untuk mengambilnya sekali lagi. Tetapi Selangor Red Giant tidak ingin mengalah. Mereka akan cuba untuk memberikan saingan. Oh, dapat atau tidak si Kais nyawa yang cukup rendah kali ini dihalau oleh pasukan King Empire Scott. Si Kais nyawa yang cukup rendah hilang di tangan Smoke. Tapi kali ini Stormy yang bersempat dijatuhkan. Victor juga dah tak ada. Mencari mangsa seterusnya. Smoke juga telah ditumbangkan. Tapi sesejin masih lagi berjaya untuk mengunci turtle pada kali ini. Untuk pasukan King Empire Scott. Pergerakan dapat. Innocent. Cukup agresif cuba untuk mereka diri. Tapi dapat Innocent. Kita tengok oleh Sasa pula. Sesuci juga dah tak ada di tempat oleh Krem. Tiga berbalas tiga. Masih lagi King Empire Esports menguasai permainan pada kali ini. Saya suka setup yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. King Empire tahu apa yang akan dilakukan oleh Krem. Jadi dia akan pastikan Sasa keluarkan piring dia terlebih awal. Menyebabkan Innocent tadi menyawa sangat-sangat rendah. Tapi Shah residue yang keluarkan oleh Krem. Menyebabkan Sesuci terpaksa ditewaskan. 8 berbalas 7. Dari sebelah kill, 2,000 dipisahkan dari segi gol buat kedua-dua pasukan. Inilah sebab kenapa King Empire Esports memberikan tekanan lebih tinggi lagi di bahagian EXP. Menyebabkan inisiator Selangor Red Giant, Krem dalam masalah. Oh, bahaya Krem yang ditumbangkan pada kali ini. Namun Selangor Red Giant cuba untuk masukkan apa mencari Vita. Vita yang cukup rendah mampu ataupun tidak melarikan diri. Tapi daripada belakang Smoke cuba untuk masuk. Tapi kali ini Selangor Red Giant terpaksa berundur. Kalau tidak, ada lagi nyawa yang terpaksa diserahkan kepada pasukan King Empire Esports. Itulah penting yang memberikan kill kepada Innocent. Sekarang ini dia tak dapatkan dia punya snowball effect untuk membuatkan dia lebih beraksi dengan garang. Namun masih lagi terlalu awal untuk kita menidakkan perkara tersebut. Pasukan King Empire mereka kena mengekalkan konsentrasi ini. Pastikan mereka sentiasa berada di landasan yang betul untuk dapatkan kemenangan di game yang ketiga. Wah, Sasa pula telah bermula untuk mendapatkan momentum. Tiga kill menjadi milik beliau. Dan kalau ini berterusan, Paul Spike passingnya telah pun dimenangi oleh beliau disebabkan perbezaan level. Sasa 11, Innocent 9. Ini juga menunjukkan Selangor Red Giant perlu mencari peluang yang lebih baik lagi. Tetapi sekarang ini King and Perry. Yumza tak ada. Dijatuhkan oleh Dada. Sekian itu bakal oleh Sasa. Dua player gugur sebentar tadi. Adakah Krem mampu ataupun tidak balikkan diri? Sesuci cuba untuk mencari Stormy. Krem cuba untuk masuk ke hadapan. Mencari, menjaga Sesuci. Tapi Sesuci ditembakkan oleh Krem. Masih lagi bertahan. Dan begitu terus Selangor Red Giants. Dua player dah gugur. Ini bukan pertandingan baik kerana pasukan King Empire Esports pada kali ini sangat-sangat selesa sehingga minit yang ke-9. Masih lagi tidak memberikan kill kepada Innocent. Kali ini kill yang ke-8. Nah, milik pasukan Selangor Red Giants. Berjaya dimiliki oleh Krem hasil daripada dunia Sharon Sidiu. Tapi wow. Permainan yang jauh lebih hebat daripada King Empire Esports. Yes. Terutamanya daripada Detto berjaya untuk mendapatkan Novaria. Kawalan map, kawalan team fight yang jauh lebih hebat mampu kita saksikan buat masa kini. Menyebabkan Selangor Red Giant bukannya mereka tak ingin bergerak agresif, tetapi dah pun dipandang oleh King Empire Esports daripada posisi mereka, pergerakan mereka. Dan respon daripada King Empire Esports tersebut berjaya membenarkan mereka kelebihannya jauh lebih besar lagi di dalam mana-mana team fight. Dan sekarang ini, dengan perbezaan level di antara kedua-dua pasukannya juga menyebabkan King Empire Esports, kalau mereka nak memaksa team fight, tak ada masalah. Disebabkan mereka yang lebih kebal, mereka yang lebih mempunyai damage. Ya, dengan ada setup baik daripada Final Slash dan juga Stormy telah pun mati sebanyak 3 kali. Ini merupakan satu berita yang baik buat pasukan King Empire Esports. Lord pertama harus diingat, 2 kali saja Selangor Red Giant tewas dari segi mendapatkan Lord. Adakah ini akan menjadi kali yang ketiga sepanjang 7 minggu MPL dijalankan? Kali nampaknya agak seram sebenarnya. Debaran semakin terasa antara kedua-dua pasukan. Kali ini pertempuran, ancaman sememangnya terletak kepada Lord yang pertama untuk minit yang ke-10. Kedua pasukan berada di kedudukan Lord pada kali ini. Selangor Red Giants ataupun King Empire Esports akan berjaya untuk mendapatkan Lord tersebut. Tetapi pasukan Selangor Red Giants cuba untuk melakukan, memulakan pertempuran. Tetapi Smooth yang berada di bahagian hadapan, Sekas juga ada.
Kento sebentar tadi baru saja membentangkan Astra Eko cuba untuk mencari posisi pasukan Selangor Giants, tapi Smooth dah masuk dulu untuk memulakan pertempuran dengan pasukan Selangor Giants. Kram dengan dia berada dengan Val. Lord mampu untuk dia dapatkan Kento. Lord berjaya dia dapatkan berkali, tapi Kram telah beri tumpangan. Selangor Giants dah tak dapat Lord. Hilang pula Kram pada kali ini. Mereka cuba untuk paksa lagi keadaan. Arbiter yang akan masuk ke hadapan, tapi Susujin yang mungkin akan berada bagi hadapan untuk pasukan King Empire is for innocent. Yang Wedgecorder dah hilang di tengah sasa. Ini pertandingan yang buruk untuk pasukan Selangor Giants kerana King Empire Esports kali ini akan bergerak dengan adanya Lord setelah kehilangan dua player pada pasukan Selangor Giants. Sekali lagi, The Hidden Retribution dipertunjukkan oleh Deto mendapatkan Lord tersebut. Kali ketiga, Selangor Giants tewas dalam mendapatkan Lord. Mereka juga berjaya mendapatkan ramai pemain daripada pasukan Selangor Giants. Kali ini, mereka cuba mengungguli di game yang ketiga ini. Kesilapan demi kesilapan yang dilakukan oleh Selangor Giants mula dirasai oleh mereka. Terutamanya apabila sekarang pada minit yang 12, perbezaan gol dah pun mencapai 8,000 gol. Sekarang ini, Lord pertama menjadi milik King Empire Esports membantu mereka untuk melakukan serangan. Selangor Giants mereka perlu melakukan pertahanan, tetapi clearance wave mereka tidaklah begitu kuat berdasarkan line-up mereka. Jadi satu tugasan yang agak sukar sebenarnya untuk mereka melakukan pertahanan. Kita juga kena melihat bagaimanakah serangan daripada King Empire Esports. Ya, sasa pemain dengan cukup baik. Sekarang ini mereka harus melakukan serangan yang baik di bagi atas. Oh, Sekaz yang berada bagi hadapan, tapi Sekaz hilang di tengah sasa. Bertah dengan 4 player pada kali ini. King Empire Esports ada Lord. 6 player sebenarnya termasuk Lord pada kali ini akan mula menghentak Crystal pasukan Selangor Giants. Tetapi 4 player pada pasukan Selangor Giants ini masih lagi mampu menjatuhkan Lord ini sebelum membamah Crystal pasukan Selangor Giants. Ya, 10,000 hampir gol ditewaskan. Sekarang mereka memberikan fokus di bahagian tengah. Innocent terpaksa melarikan diri. Semua berada di bahagian belakang. Cuba untuk melakukan flanking, tapi dengan ada final splash yang tidak mengenai mana-mana pemain. Tapi semua berjaya mendapatkan yang tertarik di bagian tengah. Mereka masih lagi mencuba. Tapi Stormy dah tak ada. Tiga-tiga player saja untuk pasukan Selangor Giants. Mampu ataupun tidak mereka bertahan Christopher kali ini. King Empire Esports cuba untuk masuk. Memberikan sikit paksaan ke atas pasukan Selangor Giants. Tapi kali ini dah ada 4 player. Mampu ataupun tidak untuk pasukan Selangor Giants bertahan kali ini. King Empire Esports masih lagi cuba untuk berikan tekanan. 5 pemain masih lagi berada dalam radar. Mampu ataupun tidak. Tetapi Selangor Giants masih lagi berkasa, masih lagi cuba untuk menjaga kristal mereka ini daripada diambil pasukan King Empire Esports. Susujin ada percubaan, Smooth juga daripada arah bertentangan. Ini termasuk ke hadapan. Final slice sementara dia cuba ditempatkan oleh kedudukan yang bertentangan. Tapi Vitar yang akan ditumbangkan. Vitar yang mencukupkan dan Vitar. Tapi Sekai yang dijatuhkan oleh Sasa. Mencari pemain seterusnya. Selangor Giants masih lagi cuba untuk bertahan. Tapi King Empire Esports kali ini, mereka dah tak boleh nak masuk ke hadapan. Sukar dah tak ada minor wave. Bermodalkan satu lot sahaja, 3 inhibitor turret berjaya dilenyapkan oleh King Empire Esports. Selangkah makin hampir untuk memecahkan sejarah Selangor Giants. Adakah ini akan menjadi kekalahan pertama untuk pasukan Selangor ini? King Empire Esports sekarang ini jauh meninggalkan Selangor Giants. Bukan sahaja daripada sudut item, tetapi juga daripada sudut kawalan map. Memudahkan mereka untuk mendapatkan Luminous Lord ini. Ya, dengan ketiadaan Inviter Turret sekarang ini, mereka dah dapatkan Luminous Lord dengan kesukaran pasukan Selangor Giants untuk clearkan minion. Berita yang terbaik yang boleh dapatkan oleh King Empire selepas mereka berjaya mendapatkan Luminous Lord yang membezakan, yang memisahkan dan yang menghalangkan King Empire untuk dapatkan kemenangan di game yang ketiga ni adalah kesilapan. Kesilapan, tetapi kita juga kena akui di mana sekarang ini King Empire Esports, Vita terutamanya, apabila menggunakan Alot setup daripada beliau juga seringkali membuahkan hasil, seringkali berjaya menangkap mangsa. Tetapi sekarang ini, mungkinkah ini serangan yang terakhir? Oh, Sekai masih lagi berada di bagian hadapan. Tapi Vitor dah tak dimutri tempat dipecahkan. Crystal masih lagi cuba untuk ditekankan oleh pasukan King Empire Esports. Tapi tukar bagaimana mereka cuba untuk bertahan lagi Selangor Giants. Mampu ataupun tidak Crystal ini didapatkan oleh pasukan King Empire Esports. Tapi dah tak ada yang ditumpatkan. Tapi King Empire Esports berjaya untuk mencuri satu mata daripada pasukan Selangor Giants. Cubaan untuk mencipta sejarah berjaya dipatahkan oleh pasukan King Empire. Kita tidak akan melihat game ini berkesudahan dengan 3 berbalas kosong kerana kedudukan semasa King Empire 1, Selangor Giants berjaya untuk ditewaskan kali pertama sepanjang MPL Malaysia musim yang ke-13. Banyak pasukan yang dah mencuba, tetapi King Empire Esports juga yang berjaya melakukannya. Memecahkan telur Selangor Giants dan
sekarang ini boleh dikatakan mereka adalah pasukan yang terbaik untuk mendapatkan kemenangan terhadap Selangor Rangers, terutamanya berdasarkan prestasi yang telah pun ditunjukkan dengan game yang ketiga sebentar tadi. Mungkin kesilapan daripada pasukan Selangor